Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Siap, tidak. Sekarang kerjakan soal berikut ini secara berkelompok, satu kelompok 3 orang. Siap, 2. Satu kelompok ya, Pit, Bi, D, sama-sama soalnya. Ya, setuju, soalnya soal pertama gampang, kita bagi pecahan biasa ke pecahan desimal. Tunggu sebentar, saya kurang mengerti cara membagi pecahan biasa ke desimal, tolong bisa jelasin, Mas. Pecahan biasa ke desimal, kita cukup menyebutkan pembagi dan penyebut. Oh, aku mengerti sekarang, makasih Ahmad. Iya. Aku gak ngerti gimana cara menyelesaikan nomor 2 ini. Gampang kok, kamu tinggal gunakan cara yang sama seperti tadi. Sini aku bantu jelasin ya. Jangan khawatir Rizky, kita bisa kerjakan bersama-sama. Kalau kamu ngerti, kita bisa diskusikan. Aku sudah selesai mengerjakan nomor 3, tapi masih ragu. Kayaknya agak susah ya. Jawabannya bareng-bareng, kalau salah kita ceruk, cari tahu kenapa. Saya akan panggil guru, tunggu sebentar. Kita harus mengambil air untuk mengontrol sapinya biar gak bengkak. Aku mau ke kantin, siapa yang mau ikut? Aku mau ikut, kita bisa cepat ngomong sama-sama. Tadi aku bersama kamu, ayo bantu. Aduh, sakit. Pak, itu pak, ini pak, jatuh. Ada apa anak-anak? Ali pak, kakinya terkilir. Oh, terima kasih kalian sudah membantu teman kalian. Sebentar, ya. Bapak akan panggilkan petugas kesehatan sekolah untuk melihat kaki Ali. Iya, siap. Jangan aku uji banget. Ini Ali, semoga cepat membaik. Iya, terima kasih. Tahan saja Ali. Aduh sakit. Ya. Iya dong. Bentar ya Ali. Bentar Ali, ini bakal kayak sakit. Ya, kalian semua telah banyak membantu saya. Iya. Tenang aja, kita kan teman. Benar, jadi kita harus saling tolong-menolong dalam situasi ini. Saya sangat bangga melihat sikap kalian saling membantu ini, gotong royong itu penting. Dan kalian sudah menunjukkan dalam tindakan nyata. Pertahankan sikap ini ya. Iya, tenang.